gini, barang ini yang disuruh supaya nanti kalau datang ini tinggal minta print, kita tinggal cek sama-sama. Toh? Print baru cek sama-sama, jangan nanti dipikir supaya kita kerja cepat, toh? Iya. Saya sudah ini, sudah rapikan yang orang kasih masuk. Ini tiga orang itu, IP3 itu berubah toh, kita terkirim, kita bisa bicaranya, tiga orang itu. Itu aja, lainnya sudah lama. Iya, betul Pak. Iya, hari ini kami melakukan bagian dari salah satu tahapan, yaitu untuk melakukan pleno terkait dengan hasil kesehatan dan wawancara. Ini bagian akhir dari tahapan yang menjadi kewenangan tim sel di tingkat provinsi. Karena setelah itu kami akan serahkan ke Bawaslu RI berisi 10 nama untuk nanti ditindaklanjuti dalam proses fit and proper test di Bawaslu RI. Oke. Iya, ini bagian dari tahapan yang akhir ya dari tim sel di tingkat Provinsi Papua, karena seterusnya akan diserahkan ke Bawaslu RI. Jadi kami sudah mulai dari tahapan yang dari bulan Maret, dari sosialisasi, kemudian menyampaikan berkas administrasi, kami ada pleno untuk menentukan siapa yang lolos administrasi, kemudian tahapan berikutnya adalah tes CAT, tertulis dan esai, kemudian juga tes psikotes, itu kemudian kami umumkan. Setelah itu kemudian dilanjutkan dengan yang sekarang adalah tahapan dari hasil tes wawancara dan tes kesehatan. Kami bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kami semua sehat, oleh pihak tim kami ini mendapat kompak. Sehingga kami kerja tidak pernah ada sedikit kendala ya. Tapi semua jalan mulus, karena kami kompak, satu kesatu pikiran, kemudian kami jalan baik. Dan dapur awal, pertama kali dapur awal itu, semua dapat 111 orang. 111 orang ini dapur awal. Kemudian untuk seleksi berkas, lulus administrasi itu luluskan 89 orang. Kemudian setelah 89 orang, turun lagi tes psikotest. CAT turun 20 orang. 20 orang kemudian tes kesehatan dan wawancara itu akan diteruskan Jakarta, yaitu 10 besar. Maka hari ini terakhir untuk kami menentukan untuk 10 besar, 10 besar kami kirim Jakarta, nanti untuk 10 besar ini akan menentukan Jakarta. Ya kami nunggu lagi, setelah menunggu, kemudian 10 besar turun mereka, kami pernah ulang. Pernah ulang nanti minggu depan. Setelah pernah ulang di 10 besar, maka kami kirim Jakarta lagi untuk proses menentukan ya lolos 5 orang itu. Sehingga kami berterima kasih teman-teman ini kompak, sehingga kami tidak kendala, tidak masalah. Kompak kami luar biasa, sehingga kami terima kasih banyak teman-teman kompak ini. Kami percaya Papua hidup ini kami pasti aman. Tidak seperti teman-teman yang terjadi seperti di Papua Tengah, kemudian di Provinsi Pegunungan ini masalah, tapi kami tetap tertib, aman. Ini semuanya kami kompak. Kerjasama ini membuat sampai kami sekarang sampai detik ini kami aman-aman saja. Maka aset 10 orang nanti itu akan menentukan Jakarta. Sehingga mungkin dalam minggu hari ini kami kirim, kemudian nanti minggu depan itu hasil akan turun. Atau mungkin 2 hari kemudian hasil turun untuk menentukan 10 besar ini nantinya. Seperti waktu-waktu lalu, seperti periode lalu itu kan kami penuh tim sel. Tahun ini beda lagi. Tahun ini kami sedikitnya itu semua di atas pusat. Kami ini tim seleksi untuk Papua hidup ini, kami yang melakukan, tapi ya untuk semua internet yang kita lakukan, sehingga kami bingung. Tapi mudah-mudahan apa pikiran kami ini aman dalam itu. Ketika masyarakat untuk demo kami, atau masyarakat muncul masalah itu, kami bukan. Itu kami kembali ke Jakarta. Jadi kami, tim kami sudah selesai. Selesai, sehingga itu hanya sekarang ini kami lihat, ketika kami usul, kemudian berubah-berubah. Ini kan jelas ini Jakarta pernah kenal diatur lagi, jadi kami tidak mengerti. Kami terima tim-tim ini, kami sudah kerja. Ketika ada sedikit masalah untuk menampilkan ada seperti masyarakat, ya kami jelas jawab, karena kami ya tidak masalah. Jadi kami tetap jawab sejujur-jujurnya, karena kami sudah kerja. Jadi kami perbanyak dilakukan, tapi rasanya agak sulit. Sehingga ini, ya sekarang di Bawaslu Jakarta, RI memang sedikit kelihatan kurang begitu ini. Sehingga kami sekarang, ya timbul sudah selesai. Jadi ini kami bersyukur, semua kewenangan Jakarta, jadi kami hanya tunggu-tunggu. Begitu. Ketika masyarakat tanya, jelas kami akan tanya, karena itu kami sudah selesai. Emang kami bersyukur, jadi orang paham si politik.
sehingga Papua ini, induk ini, kan aman-aman saja. Karena memang betul. Jadi kan tidak terkena apapun tidak ada, sampai titik ini. Sehingga kami pikir, pasti kami aman, karena jadi belum mendapatkan penekan dari manapun. Jadi kan bersyukur itu. Sehingga untuk wilayah adat, dua wilayah adat ini, saya dengan apa namanya? Tabi. Tabi ini mereka mengerti. Sehingga berapa tekanan sampai titik ini. Nah, itu mereka paham politik. Sehingga bersyukur itu. Sehingga kami aman saja. Jadi untuk finish nanti juga pasti kita aman saja. Itu saya percayakan itu. Dan kami kompak, dan kami bersyukur. Dan kami selalu aktif, dan selalu kami kondisi masyarakat juga aktif. Jadi kelihatannya baik-baik saja. Tidak tekanan pun tidak ada. Ya, tidak masalah sama sekali detik ini. Begitu. Pesan kami, teman-teman kami yang kompak ini, hasilnya minggu depan kami balik ke Jakarta. Kami 5 orang ini ke Jakarta. Kami sama-sama antar, juga tidak curi kami curigai. Kami sama antar, kemudian Jakarta menentukan 5 besar, 5 nantinya. Jadi karena kami selesai, jadi kami bersyukur. Teman-teman kami kompak ini, ya mudah-mudahan berikut lagi kami kompak ini jalan terus nantinya. Ya Tuhan izinkan kami 5 orang, nanti kita satu tim nantinya. Ya tahun-tahun dan begitu. Ya pilihan berikut. Kalau Tuhan izinkan. Kami aman, karena memang Jakarta juga percaya kami luar biasa, karena kita sudah aman. Itu keberatan tim ini hebat. Jadi ibu sekretaris hebat, tim ada hebat semua. Jadi saya ini hanya sebagai orang-orang bawa mereka, tapi mereka bantuan teman-teman hebat mereka. Jadi kami bersyukur sekali. Nah itu yang baik. Pasti kami aman nantinya. Itu yang kami sampaikan. Terima kasih banyak. Asia, kami tim sel Bawaslu Provinsi 5 orang ini Papua, tidak terasa masa kerja kami sudah mau berakhir. Jadi kita sudah melalui tahap sosialisasi, pembekalan tim, terus sosialisasi, tes psikotes, tes wawancara, dan kesehatan sudah kami lalui. Tinggal kami sekarang ini mau pleno masuk 10 besar. Dan pada tanggal 6 dan 7 tuh kami membawa nama 10 besar itu ke pusat. Pada saat itu tugas kami berakhir. Mudah-mudahan tim ini selalu solid, selalu kerjasama, tidak ada masalah sampai tugas kami berakhir.